menyatakan terdakwa Antonius Tony Budjon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Berat, tapi di mana itu konsekuensi saya karena saya salah ya saya terima. Saya umur saya hampir 60, 5 tahun saya selama di penjara itu udah hukuman buat saya.